Tadi aku keliling-keliling sana kemari, tak dapat-dapat juga alamatnya. Aduh, inilah saya ini. Tak ngapain ngasih-ngasih orang utang. Apa yang pening dibuatnya? Kesana kemari mencari alamat. Ah, kemana lagi harus kutanya ini ya? Paksa lagi nyari orang awak ini. Udah bertanya. Kak. Oh, Kak. Sana. Aku enggak nyawa badut. Kok badut? Aku mau nanya alamat loh, Kak. Hah? Jalan apa? Aku mau nanya alamat, namanya Jalan Kamboja, Gang Melur. Itu di mana, Kak? Tahu enggak, Kak? Oh, mau jadi admin judi kau ya? Kok jadi admin judi larinya? Ini disuruh aku ini, Kak, sama bosku nyari orang. Ini berutang sama bosku. Aih, anak zaman sekarang lah. Bukan yang prestasi yang dibanyain, malah hutang. Kak, aku mau nagih utang orang ke ayahku. Bukan aku yang punya hutang. Jangan sempat nanti lama-lama ku gulung nanti aspal ini ya, Kak ya. Oh, siapa ya kau rupanya? Kalau orang-orang sini sih bilangnya Wak Haji. Kemana dia? Jadi tadi aku mau ngomong sama siapa? Aku bertanya tadi sama siapa aku tadi? Ah, sama siapa lagi aku bertanya, Ba? Bisa ngilang dia. Kuntilanak tidak. Woi. Mari. Gini-gini aja pun kita. Ya kaunya, ngapain kita nongkrong sama-sama kayak gini? Kayak gini lah nongkrong, estetik. Banyak hijau-hijaunya, ha? Hijau-hijau apanya? Ditengok nanti burung kita. Mangsa. Janganlah, rame kali. Bentar. Entah kemana-mana aku jadinya. Rame apa aja? Badannya itu udah kira lima itu. Udah, slow aja kau. Orang gemuk-gemuk kayak gini, gerakannya slow motion ya kan? Udah, yuk, gas. Udah. Bakar mencari ini. Wih. Awas ketutupan muka kau ini. Ngapain abang di sini? Cari perawangan? Ini bang, nyari alamat. Mau kutanya lah ini sama orang abang. Oh, pas lah abang nanya sama kami. Iya bang, pas kan abang. Kami tahu semua alamat di Indonesia ini. Kemarin Google aja pun kami nulis-nulis alamatnya. Ih, syukurlah. Ini alamatnya bang. Jalan Kamboja, Gang Melur. Oh iya, tahu aku. Tahu kali pun di situ. Ada perlu apa rupanya bang di situ? Ini bang, mau nagihkan utang ayahku. Banyak kali orang yang utang-utang di situ bang. Tak bayar-bayar. Agak jauh tuh bang alamatnya. Sekitar 700 hektar lagi lah bang jauhnya. Wih, jauh juga ya bang. Mending gini aja bang. Kami aja yang kesana, kami bantu abang. Udah bang, abang di sini aja. Capek kali kulihat. Syukur kali lah bang. Bang maaflah aku bang ya, kok merepotkan orang abang ya bang ya. Ah, nggak ngerepotin kok bang. Sesama manusia itu kita harus saling membantu bang. Nah, kami bantu abang, abang bantu kami. Udah bang, orang abang tenang aja. Nanti kalau utangnya berhasil ditagih, aku bagi ke abang 10% lah orang abang. Nah. Oke, siap abangku. Berapa banyak utangnya rupanya bang? Sekitar 10 jutaan lah bang. Oke bang, am tuh bang. Kamu tenang aja lah pokoknya. Ketagih tuh nanti semua sama kami. Jadi gini bang, semua itu kan butuh proses. Dan jaraknya juga jauh bang. Kayak butuh kendaraan, penyeberangan, paspor. Kami minta diduluankan dulu 10% ya bang. Bisa bang? Duh, kayak mana lah ya bang ya. Aku cuma ada 500 ribu pula lah sama aku ini bang. Yaudah bang, 500 ribu pun gak apa-apa lah bang. Yang penting ada uang pegangan kami. Yaudah bang. Ih, syukur kali lah aku. Asyik ada orang baik kayak abang di sini. Mau bantu-bantu aku. Nih bang. Tunggu. Yaudah, makasih ya bang. Kami duluan dulu, pergi dulu ya bang. Iya bang. Iya. Bang tenang aja lah pokoknya di sini ya. Iya bang. Aku tunggu di sini, istirahat di sini. Iya bang.
Hati-hati ya, Bang. Iya, Bang. Iya, Bang. Iya, Bang. Ih, zaman sekarang masih aja ada orang-orang baik kayak orang tuh. Hah, kalau kayak gitu, istirahat aku dulu sini. Capek juga. Wah lah, kemana lo orang ini, wih? Hari udah malam, udah berjam-jam pula lagi, tak pulang-pulang orang itu. Mana lah aku ini? Aku pun mau pulang, gak tahu lagi aku, uangku pun gak ada lagi. Ha? Ma. Kok jadi aku di repeti, Kak? Bang, lupa aku, Bang. Lah, Bang nanya sama kami. Kenapa? Tunggu, apa dalam ini? Iya, Bang. Itu dalam saya habis. Habis.